Eh, yuk guys, balik lagi di channel Okta Cek Kehidupan 1122 ya. Hari ini Okta Cek Kehidupan menggunakan yang namanya username baru guys. Okta Cek Kehidupan 1122 ya. Jadi angkanya harus double, kemudian duanya juga harus double guys ya. Jadi 1122 ya guys ya. 2211 ya. Ini sebelum kita akan mulai, saya bingung juga ya kenapa kontennya nggak ada ya guys ya hari ini ya. Benar-benar menakjubkan sekali ya, memang makhluk planet. Bukan main guys. Orang udah ada yang bilang A, B, nggak tahu guys. Pertanyaannya dia aja pada jawab hancur punya aku, pada nggak ada yang bisa, batal katanya. Tuh semua guys, semua, bukan saya doang guys ya. Kalian masak apa? Lelet katanya. Semua jawaban-jawaban di sini saya tahu nih. Jawaban-jawaban orang-orang kaku hidupnya dan selalu gagal gitu guys ya. Menghadapi kesempatan itu selalu mengatakan sudah gagal duluan sebelum mulai. Coba kita komen dulu. Ayo. Semangat. Ayo semangat aja. Ayo semangat. Ayo semangat. Ya guys ya, oke. Ya jangan semangat. Semangat tuh enggak bagus guys. Nanti disengat lagi. Ayo semangat. Udah mantap guys, udah saya kirim guys. Right now tuh udah muncul guys nama saya Okta Cek Kehidupan. Oke, kita tungguin aja guys ya sampai nanti muncul ya. Ayo semangat noh. Ih enggak muncul-muncul guys. Kita udah ada sekitar 1 menit nih guys. Ini enggak muncul-muncul, ini biasanya kok kayak gini guys. Ini sinyalnya benar-benar parah loh berarti. Antara dia ngirim sinyalnya emang yang enggak keterima ke sini atau yang dari sini enggak bisa nangkep semua sinyalnya dia. Itu dia guys ya, karena ini kan bicara soal download and upload speednya harus cepet ya guys ya. Tapi kalau misalkan kita upload, uploadnya cuma tulisan ya masalah guys. Tapi kalau kita download ke sana, mereka punya uploadnya masih masalah, itu ke kitanya nggak bakal kena. Signalnya pasti bakalan lelet sekali guys ya. Ini kayak gini nih. Jadi ini pertanyaannya belum ada, dia nanya, ups kontennya mana ya? Ya mana saya tahu pak. Baik kayak begitu, atuh. Apa? Kan main manusia. Masa handphone bisa disuruh lepas landas. Unik dan very useful. Oke, kita tungguin dulu guys ya sampai nanti terjadi kiamat ya guys ya. Dar, budar, gedar ya. Itu dia guys, benar-benar kiamat ya guys ya. Ini enggak muncul-muncul nih, gimana Pak? Ini Anda tahu enggak jam di dinding saya udah jam 10 malam ini Pak ya. Right now kita tungguin sampai 10 menit ya guys ya. Biasanya dia menit ke 15 baru mulai guys. Kalau 10 menit belum bisa, 15 menit. Kalau 15 menit belum bisa, udah sampai habis. Kita juga pernah loh guys, kita jawab nih pertanyaan mereka. Tapi seluruh pertanyaan yang kita jawab itu nggak dimasukin dalam poin, pernah juga. Itu namanya menurutku problem setiap orang beda-beda ya. Ada juga yang sinyalnya parah. Ada yang kayak saya, nangkep sinyalnya nggak dapet-dapet. Ada juga guys. Sebenarnya sama aja sih sama sinyal parah ya. Cuman saya jabarin aja gitu biar lebih panjang. Let's go, momen kita tungguin ya. Udah 11.000 orang yang ikut-ikutan di sini guys ya. Kalau udah 11.000 orang tuh menandakan memang ini acara benar-benar berhasil menyuntikan kepalanya kepada para penontonnya. Sangat luar biasa sekali. Bukan main. Ya ini udah lama juga guys ya. Ini jangan-jangan mereka lagi pada dioperasi guys. Operasi penyebaran virus corona ini kayaknya. Makanya gak muncul-muncul gitu guys ya. Bukan main dah. Ini mata saya kenapa jadi kedip-kedip mulu ya. Apakah ini adalah tanda-tanda kita menang atau gimana? Apa kita tanda-tandanya udah ngantuk pak? Hanya dua kemungkinan. Antara ngantuk dan kita ini udah ngantuk banget atau kita mungkin apa? Antara kita baru ngantuk atau kita emang baru ngerti gitu guys ya tentang ini guys. Mari kita coba ulang lagi ya. Kalau dari jawabannya Mini Stress, dia bilang coba keluar dulu, abis itu masuk lagi, abis itu keluar lagi, itu masuk lagi guys ya. Oke, sesaat lagi kamu akan dikasih pertanyaan guys. Sesaat lagi, let's go mamen, tungguin aja guys ya. Tungguin aja, pantengin aja terus, lama-lama kita semangat guys ya. Oke, semangat, semangat, 48 ya guys ya, 48 tuh angka tahun lahir nenek saya guys. Hubungannya apa gitu ya, marilah kita tungguin ya guys ya. Kenapa di sini tulisan Didik Mulato ya? Ini luar biasa sekali ya. Di Mulano. Apa Didik Mulato sih barusan? Dia guys. Kurang apa ya? Kurang garam guys. Kita tungguin lagi guys ya. Tungguin, tungguin Pak.
Belum juga guys, belum juga muncul. Right now kita masih menunggu. Ku pergi hanya sebentar saja, bukannya untuk menjauhimu, mencoba untuk cari bagaimana baiknya untuk berdua. Setelah kuputuskan kembali ke pulang, mencarimu kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi. Kau telah jangan berubah. Oke guys, ini aku rasa hari ini nge-lag banget ya guys ya. Ini benar-benar nggak ada yang di luar, nggak ada yang dalam aktivitas lingkaran saya guys. Jadi ini benar-benar lingkaran setan yang kita nggak tahu guys ya. Ini bakal nyala apa enggak? Setauku biasanya kalau udah kayak gini agak lama banget untuk diperbaikin oleh pihak pemberi sinyal. Oleh karenanya menurutku lebih baik dia hanya software ya, just to software aja ya. Software, no malware. Karena ini bahaya juga guys, software itu bicara soal aplikasinya dia. Kalau hardware itu bicara soal komponennya dia. Kalau seeker, seeker itu saudaranya tiker ya. Kalau satu lagi, itu boker pak, sakit perut. Oke, kita tungguin lagi guys ya, emang kita harus sabar banget. Habis itu kita harus ngejokes yang gak jelas ya guys ya, biar kalian semua terhibur gitu guys ya. Buat yang anak-anak di bawah 1 tahun harus bersabar. Ini video ini memang seperti itulah. Kita lanjut lagi. Oke, kita udah lanjut dari tadi gak ada yang bisa dilanjut guys. Ya udahlah. Aku rasa udah sampai 7 menit lebih gak jelas begini, ngebanyol gak jelas ya. Mendingan kita udahan dulu guys ya. Karena menurutku ini adalah sebuah hal yang gak jelas ya guys ya. Oke, kita akhiri dulu emok receh kehidupan, nanti kita lanjut lagi. Kawan, di pertemuan manusia planet Pluto berikutnya. Emok receh kehidupan, asyus next manusia planet Pluto. Peace. Bye-bye.